Pagi-pagi Besti, dini hari jam 3 subuh kita udah pada bangun. Ini sekarang aku lagi minum kopi sama mertua sebelum kita jalan pulang. Assalamualaikum, merhaba Besti Online. Ketemu lagi di vlog Trena Seskin, Nana Medan di Turki. Sebelumnya, gimana kabar kalian Besti? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Ini bekal yang udah disiapin sama mertua nanti kalau kita makan di tengah jalan. Lihat Besti, mertuaku sedih banget. Mertuaku nangis, Besti, karena udah 4 atau 5 hari kami di sini, akhirnya harus pulang. Tuh mertuaku nangis, Besti, mukanya sedih banget. Kasihan tinggal sendiri, padahal udah kami bilang ayo ikut atau pindah rumah dekat dengan rumah kami, tapi mertuaku gak mau, Besti. Karena keluarga di Jerman kalau datang sukanya di Kusadase, kotanya indah. Ya, bizim de gelseydin, ne güzel ya. Biraz kalsaydın bizde. Belki 2 ay sonra filan. 2 ay sonra zaten şeye gideceksin, Almanya'ya gideceksin. 2 ay Oho, ta Mart'ta. O sen. Mart değil, Nisan'da. Jujur, masalah perpisahan seperti ini aku paling benci. Nusuk di jantung, sedih di mata, pusing di kepala. Tadi kita bangun jam 3, sekarang udah jam setengah 5 subuh, jadi kita harus berangkat. Nah itu sebenarnya di depan laut, Besti, cuman karena gelap, masih subuh gak kelihatan. Anginnya lumayan kencang, jadi kedengaran ya Besti suaranya. Di sini juga masih sunyi, belum ada orang. Hadi hakkın helal olsun. Hakkın helal olsun. Hakkı helal edecek ne yapmış? Helal etmem mi hiç? Keşke bütün... Seni seviyorum. Yetiyor. Ben seviyorum. Ben de. Hadi güle güle kız. Güle güle. Oğluma iyi bak. Güle güle anne. Bunları hep bana yollasın. Tamam. Lisanya mengeong. Oh, ntar ya, sabar ya. Anna waiting there? Hai, tamam. Be careful. Let's go, we are come back. Udah ditelepon sama si bos kapan kembali katanya. Ya kita pulang Besti. Insyaallah tahun baru kita traveling ke daerah yang lain ya. Ditunggu ya vlognya Triana Seskin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Tanpa dukungan kalian vlog Triana Seskin gak akan bisa seperti sekarang Besti. Thank you so much for Besti Online. Ini sekarang udah sampai di Tirei, jadi kami foto dulu di sini mumpung sunyi Besti. Tadinya kami mau foto di setiap tugu kota yang kami lewati, tapi nggak semua tugu bisa kami lihat Besti. Nobody people, and then we can see. Sekarang udah nyampe di Salihi sekitar jam 9 pagi, tapi karena di sini cuacanya berkabut Besti, aku nggak mau berhenti. Kita cari daerah yang lain aja ya. Very cold, but it's good here. Yeah? Ini air pancurannya dingin banget, Besti. Jadi kalau kalian singgah di sini bisa ngambil air, bisa isi air di sini. Terus biasanya semua kalau air yang dibuat di Turki seperti ini langsung bisa diminum ya, Besti. Airnya juga seger banget loh. Kita di Eskişehir sekarang, Besti. Nah ini danau yang tadi aku shoot. Dari sebelah sana nggak ada jalan ya, sebelah sini ada jalan masuk dekat dengan rumah warga. Tuh tadi ada tempat air, kalau mau istirahat di sini boleh, bisa cuci tangan, cuci kaki, atau mau masak di daerah sini juga bisa. Itu ada disediakan tempat duduknya. Tuh ada juga tempat bermain anak-anak di sebelah sana. Enaknya di Turki seperti ini, setiap daerah kalau tempat istirahat pasti ada tempat bermain untuk anak-anaknya.
From here make azan. Dari sini tugu untuk bikin apa? Untuk mengumandangkan azan. Nih. Cantik banget Besti danaunya. Nah, itu Besti rumah warga di sini. Tuh, banyak tempat-tempat duduk juga di agak ke atas sana banyak rumah warga. Di sebelah sini juga. Wih, pemandangannya cantik banget, Besti. It's very nice ya. Anginnya lumayan kencang. Lumayan dingin, tapi karena mataharinya hangat jadi Besti seger banget jadinya. Assalamualaikum, merhaba Besti online. Ketemu lagi di vlognya Triana Sesgi, Nana Medan di Turki. Sebelumnya gimana kabar kalian Besti online? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Hari ini jam sekitar jam 12 waktu Turki. Cuacanya juga bagus banget. Aku mau kasih lihat sama kalian Besti ini. Danaunya cantik banget. Ya Allah. Kita tadi turun ke bawah karena sebelumnya kita mau coba turun nggak bisa karena ada perbaikan jalan di sebelah sana. Kita cari jalan yang lain. Akhirnya kita menemukan tempat ini. Kalian harus lihat ini Besti. Suamiku udah ngambil posisi. Wah, cantik banget. Ini tadi danaunya bisa kelihatan dari pinggir jalan raya besar sana, bisa kelihatan ya Besti. Tuh, seperti ini pemandangannya. Di sebelah sana itu ada jalan rayanya, bisa kalian lihat. Mengingatkanku akan Danau Toba. Wah, airnya jernih banget, banyak banget rumputnya. Rumput danaunya banyak, hijau-hijau. Wah, keren banget Besti, ya Allah. Oh ya Allah, enak banget. Nih lihat ini. Aku jadi pengen berenang Besti. Pengen mandi, main air. Ah, ya Allah, cantiknya. Nih, tengok nih Besti. Lumutnya rumput-rumput di pinggir danaunya, lihat ini ya. Ah, seger banget. Dingin. Ah, cantik banget. Bebatuannya di sekitaran sini seperti ini Besti. Rumah penduduk di sini juga nggak terlalu banyak Besti. Jadi nggak terlalu ramai penduduknya di sini. Oh, enak banget. Ya Allah, ini kayaknya camping di sini. Enak banget ini. Suamiku bilang kayaknya kita bisa camping di sini. Lain kali kalau ada waktu mau camping, ini menjadi destinasi kita, tujuan kita untuk camping selanjutnya. Sekedar informasi buat kalian Besti online, Kutaya ini penghasil keramik dan porselen. Jadi nanti begitu masuk wilayah Kutaya ini, kalian akan bisa melihat tugu berbentuk piring besar yang bertuliskan Kutaya Porselen. Aku mau ngerasai dingin airnya Besti. Dingin banget Besti, ya Allah. Wah, dingin banget airnya. Gak tahan aku. Bener-bener dingin banget Besti. It's cold. Cold? Very, very cold. But I won't try. I won't open my shoes. No. 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 Why? I won't try. He's don't want. No. Don't make save gilim. Tamam. Suamiku gak ngijini Besti untuk buka sepatu coba airnya. Katanya ini bebatuannya tajam. Ya udahlah ya. Aduh, dingin banget. Mirip banget dengan Danau Toba ya. Lumayan lah melepas rindu. So cool. Seger banget. Segar. Airnya benar-benar dingin banget Besti. Sampai tanganku kayak mau beku. Ya Allah, dingin banget benar airnya. Banyak banget tuh burung di sebelah sana itu terbangan. Oh ya Allah, udaranya seger banget. Ya Allah. I can feel that fresh air. Nice is. Seger banget.
kita harus pulang, Besti. Mohon maaf videonya agak pendek, hanya ingin menunjukkan kepada kalian sekitaran Danau Eskisher ini. Soalnya udah lama banget sih aku pengen kemari. Ayo Besti, kita pulang. Di sini asal lewat dari jalan Eskisher ini aku pengen banget kemari, Besti. Cuman belum kesampaian karena waktunya mepet. Kebetulan hari ini libur, kita lewat lagi dari sini, jadi mampir sebentar. Tapi gak bisa lama-lama, Besti. Tuh ada juga orang camping di sebelah sana tuh, bawa mobil. Aku pengen banget punya mobil kayak gitu, Besti. Suatu saat bisa traveling kemana-mana jalan, itu impianku. Amin. Sebelah sini agak datar, Besti, jadi bisa nyoba airnya. Hey, wait. Dingin banget. Oh, ya Allah. Oh, it's very cold. Very, very cold. It's really so cold. But I must try again. Kayak beku aku. Beku. Udah enggak tahan. Beku kakiku, Besti. Aduh, udah. So cold. Dingin banget. Ya udah deh, yang penting udah tahu rasanya seperti apa. Aduh, dingin. Ayo Besti, sekian dulu ya. Update perjalanan pulang. Tonton terus videonya Vlog Triana Seskin ya Besti. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dukung terus video kami. Aktifkan notif loncengnya supaya gak ketinggalan video kami yang terbaru. Terima kasih. Wah, kayaknya gak mau pulang ini. Udah betah di sini. Kata suamiku, nanti di musim panas summer kita akan camping di sini. Tungguin ya Besti. Di summer tahun depan kita camping di sini. Bakalan mantep banget di sini nih. Saat summer kayaknya cuacanya lebih bagus, udaranya lebih sedikit hangat. Lubang kayak gini nih Besti, ha? Ini mungkin tikus tanah ini banyak di sini. Banyak banget lubang. Tuh. Hampir di sepanjang jalan belobang. Bisa jadi tikus tanah ini. Banyak banget. Oke Besti, sampai di sini dulu. Doain kami sampai ke Cairhan dalam keadaan sehat dan selamat. Amin. Nah itu tadi Besti tuh, ada tumpukan batu-batu itu daerah pemakaman Besti. Nah itu dia rumah perkampungan di sini ya. What's up the dog? Nah tempatnya juga nggak terlalu jauh dari jalan raya. Gratis lagi, nggak bayar. Ini udah jalan raya. Untung suami hobinya sama kayak aku, Besti, berpetualang. Berpetualang camping di alam bebas. Jadi suami mendukung aja.